Pagi Om Blas. Pagi, pagi. Mari, mari, mari. Makasih Om. Aduh, terus habis dari mini jawa sah. Gak tahu dengan apa lagi? Tambah mini hijau satu sah. Dari mini jawa dua? Iya. Mama ada di rumah? Ada Om Blas. Pulang tahu Mama ya? Pulang. Mama bayar utang. Iya Om Blas. Aduh. Kenapa harus bayar pakai uang koin? Bayar pakai uang apa kok? Jadi ini bukan uang Om Blas. Uang juga, tapi sudah. Pulang sih. Cepat sudah, nanti terlambat pergi sekolah. Mama, Om Blas bilang jangan lupa bayar utang. Kalau ketemu Om Blas ya, bilang satu minggu lagi Kalius datang. Nanti Mama bayar semua. Iya, Mama. Asti. Iya, Mama. Mari makan sudah. Iya, Mama. Makan cepat. Ini hari Senin. Iya, Mama. Pasti ada upacara di sekolah. Cepat sudah, nanti terlambat. Selamat pagi, Om Blas. Pagi, Mama. Aduh, Mama ini hari kayak beda. Kayaknya mau kasih lunas utang. Aduh, minta maaf, Om Blas. Minggu depan baru Lis datang. Dia pasti bawa uang. Kalau dia kerja di Tiles, nah. Tiles? Itu perusahaan baru kok. Om Blas, nih. Ya hari hanya urusin Tiles, gak usah sampai sendiri tahu Tiles nih. Tiles itu Timor Leste ya. Siapa lebih tahu? Om Blas, bisa tambah kok. Tambah apa lagi? Oh, pasti mau utang lagi. Bayar dulu baru utang lagi. Kalau sedikit Tiles datang. Di rumah beras justru habis. Musim begini jagung lebih susah. Tolong. Bosong nih begitu. Kalau mau bawa utang pasti barai. Timbang su Om. Beras 3 kilo, terigu 1 kilo, hijau 1. Tuhan sayang betai.
Om tua ini utang banyak-banyak. Ingat ya, utang sum 450.000. Iya, Ome. Nah, beta jalan dong, Om. Iya, iya. Makasih, Om. Mama, Asti, iya Mama, ambil kasih selup kakak air, iya Mama. Mama, Om Blas bilang sudah, sedih kilai bermama pi Om Blas. Mama, lu pasti ada ambil barang di Om Blas, ini. Mau, ya mah, kita yang bisa kasihin saya. Seni apa-apa. Makasih. Ya, sama-sama, Mama. Sore, Om Blas. Sore juga, Mama. Aduh, Leo sudah datang ya. Tadi kita dapat lihat dia turun dengan ojek. Itu sih Om, ini kita mau bayar utang. Mama, Mama mau tipu beta go? Ini uang apa nih? Uang tuh Om Blase, Julius yang bawa. Beta suka sih utang setengah mati baru datang mau tipu beta ada uang mainan. Itu bukan uang mainan. Mana mungkin Lius kasih uang mainan. Dia kerja di Timor Leste baru dapat ini uang. Om Blas jangan sembarang ya. Beta mau uang yang beta tahu. Ini uang beta sudah tahu. Lius bilang itu uang dolar. Itu uang sah. Mereka pakai di Timor Leste. Beta hanya terima uang rupiah sah. Beta di Indonesia. Jadi Mama kalau mau bayar pakai uang dolar, Mama pergi beli beras di Timor Leste sana. Tapi itu bisa ditukar, Om. Mau tukar ko sonde ko? Beta sonde mau tahu. Beta mau hanya uang rupiah sah. Mama punya utang sudah 450.000. Sekarang Mama susah ada uang rupiah. Erik, cepat ditarik Mama Domina ke kami bawa datang. Cepat Erik, cepat. Om, jangan ko Om. Sonde ada. Om, sonde ada. Kami cuma satu. Beta sonde mau rugi. Om tolong dulu Om. Sonde ada. Beta suka sih utang. Baru datang ko mau tipu beta. Sonde ada. Erik, cepat Erik, cepat. Lu mau tipu beta ya? Apa nih? Lu kasih beta uang palsu toh? Om palsu tahu ini uang. Mama, ini uang dolar. Beta kerja di Timor Leste yang dia habis gaji dong kasih ini uang. Siapa juga yang mau tipu Mama? Sini Indonesia. Kenapa lu bawain uang ke sini? Lu memang sendiri cinta Indonesia ya? Mama, ini uang sah. Kalau sah, kenapa Om Blas tuh dia mau terima ini uang? Di sini Indonesia. Jadi kalau mau beli harus pakai uang Indonesia. Lu bawa pulang ini uang,
Kalau lu mau kasih beta uang, beta hanya mau terima uang rupiah, sa. Iya, Mama. Kalau begitu, beta juga minta maaf. Nanti beta bawa petukarin uang, dulu baru beta kasih di Mama. Beta sudah ada niat mau tipu Mama. Ma, jangan marah, Lai. Iya, Leus. Ingat, anak. Mama ini tinggal di Indonesia. NTT ini masih Indonesia. Jadi, jangan kasih Mama uang dolar, Lai. Iya, Mama. Beta akan ingat itu. Besong jangan bilang tanah timur sonde bae. Besong jangan bilang kolba mora sonde bae. Bae sonde bae. Sana ada kuda sandalwood, di Flores sana ada si komodo lensi, di alor sana ada buah kenari.